ya Mio. Katarasi. Sekarang Mio sendiri kak. Sabar Mio, masih ada Katarasi. Aduh Yuta, kata Iga mah gak nyangka banget tuh umur kamu pendek kita. Aduh, walaupun kamu sangat nyebelin, tapi kata Iga tuh sedih kehilangan kamu Yuta. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Kak, tunggu dulu. Kenapa, Mio? Kak, Mio pengen itu dong. Mio pengen ice cream. Yuk, kita beli aja, Mio. Wah. Pak, beli es krimnya 2 ya. Tumben kayak kita baik. Kamu mau rasa apa, Mio? Ice cream vanilla aja, Kak. Es krim vanilanya 2 ya. Makasih. Nih, Mio, ice creamnya. Wah, kasih, Kak. Ayo kita makan. Ya. Gimana, Mio? Kamu suka nggak? Suka banget, Kak Yuta. Makasih ya. Iya, Mio. Sekarang kamu pengen apa lagi? Bilang aja ke Kak Yuta. Wah, Kak Yuta benar-benar berubah. Mio, kok bengong? Mio habis mikir, Kak. Mio bingung mau apa lagi. Nanti aja deh. Sekarang kita pulang aja yuk. Yaudah deh. Tunggu dulu, Kak. Ayo, Mio. Tunggu dulu, Kak. Ih, kenapa? Nyawa anak ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Mio. Katarasi. Gimana Yuta Mio? Lagi di ruang operasi kak. Ya udah Mio, kita berdoa ya. Semoga semuanya baik-baik aja. Kita gimana dok? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi maaf, takdir berkata lain. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Yuta. Kayuta. Sabar ya Mio. Katarasi. Sekarang Mio sendiri kak. Sabar Mio, masih ada Katarasi. Ya.
di mana? Kok putih semua sih? Ih, ini jalan apa? Ada yang warnanya kuning, pink, sama biru. Ikutin aja deh jalannya. Di sini nggak ada siapa-siapa. Putih semua lagi. Ih, agak serem. Ini ada di mana ya kira-kira? Kita takut deh. Mio mana? Itu ada orang. Gua aku tanya deh, siapa tahu dia tahu. Hei kamu. Heh, kamu siapa? Aku adalah malaikat penjaga jalan surga dan neraka. Hah? Jadi aku udah meninggal? Iya, Nak. Sekarang kamu ada di akhirat, Nak. Tapi kamu belum waktunya ada di sini. Maksudnya? Kamu harus kembali. Ikuti saja jalan ini. Oke. Hati-hati di jalan. Jadi aku udah meninggal. Tapi aku meninggal gara-gara apa ya? Aduh, semoga aja Yuta bisa kembali lagi deh ke badan Yuta. Di sana kayak ada cahaya ilahi. Wah, apa nih? Apakah aku harus ngelewatin tantangan ini semua? Udah deh, gampang ini mah. Aduh, ini apa lagi nih palu-palu nih? Aku kangen Mio, pengen ketemu Mio. Mio kangen aku nggak ya kira-kira? Gak enak di sini sendirian. Mana tempatnya serem, putih semua. Aduh. Harus cepet-cepet nih. Tapi Yuta meninggal gara-gara apa ya? Kita nggak tahu deh. Terakhir yang aku ingat aku jajan es krim. Terus kenapa tiba-tiba ada di sini? Apa ini jalannya masih panjang? Sampai kapan aku harus ngelewatin tantangan-tantangan ini? Semoga aja nggak panjang-panjang banget deh. Sampai-sampai, aduh. Aku harus bisa melewatin tantangan ini supaya aku bisa nemenin Mio lagi. Kan kasihan si Mio sendirian. Sekolah sendiri, makan sendiri, dia hidup sebatang kara. Aku harus temenin dia. Kasihan banget adik aku sendirian. Nanti dia sedih lagi. Aduh, panjang gak ya? Di depan ada 3 pintu. Pintu apa itu? Orang sih? Mio? Kak Tarasi? Kak Yuta? Ini beneran Kak Yuta bangun lagi? Emangnya Kak Yuta kenapa, Mio? Kak Yuta, coba Kak Yuta berdiri. Beneran kah? Iya, Mio. Kak Yuta! Kak Yuta gak jadi meninggal! Emangnya ada apa, Mio? Hore! Hore! Hore, hore! Kak Yuta gak jadi meninggal! Hore! Alhamdulillah, ternyata Yuta cuma mati suri. Aduh, Yuta, kata Iga mah gak nyangka banget umur kamu pendek gitu. Aduh, walaupun kamu sangat nyebelin, tapi kata Iga tuh sedih kehilangan kamu, Yuta. Hore, hore, kayak Yuta hidup lagi, hore, hore. Yeay, kayak Yuta hidup lagi, hore. Itu si Yuta lagi cingkrak-cingkrak. Wah, gak benar itu pengumuman masjid. Udah deh, gak jadi sedihnya. Hei, Yuta. Kak Taiga mau kemana? Mau ngelayat. Kamu meninggal. Tapi kau lagi cingkrak-cingkrak gini sih. Gak jadi Kak Taiga meninggalnya. Maksud kamu apa, Mio?